Oke, ditungguin lama sekali ini Dunung gak balik-balik. Gua bakalan pentung dia teman-teman ya. Karena sudah lama banget ini cuman nambah kesana doang, cuman gak balik-balik. Hei, Mamang. Nih, gua mau nanya ya. Di mana Dunung? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu? Emang tadi dia, kamu gak lihat dia lewat sini? Tidak. Waduh. Mamang gimana nih? Yo, halo, aduh, halo guys, yeah, baru muncul ya si Dunung kampret. Oke guys, halo guys, jumpa lagi sama gue channel Big Bros. Ya, oke guys, pada kesempatan kali ini kita bakalan lanjutin lagi survival kita di part 48. Wow, 48 guys, dikit lagi udah mau bagi-bagi map teman-teman ya. Dan by the way, tiap kali ada Dunung pasti Omis nggak ada ataupun pas mau ketemu kemarin malah kabur. Jadi kalian kalau yang belum nonton video part 47 harus tonton kemarin teman-teman ya. Kemarin itu bikin perumahan ini, penginapan ini, 4 rumah ini, mantap jiwa ya. Oke guys, jadi kemarin itu kita udah bikin ini ya, udah bener-bener teratur banget ya aksesnya, ada kayak airnya juga, ada penerangannya, rumahnya juga beda-beda tiap rumah teman-teman ya. Dan oke, jadi kita kali ini bakalan lanjutin ke belakang itu ada ruang kosong buat bikin, wow, kita mau bikin Indomaret teman-teman, tapi udah di ini yang masih sama si Dunung ya. Dung, ini ukurannya berapa kali berapa nih? Gue belum lihat lo udah bikin langsung aja, cepet banget dah. Berapa kali berapa nih, Nung? Ya, ukurannya berapa nih? Udah dibikin aja coy ya. Gue aja belum tentu yakin nih. Ya udahlah. Oh, 12 kali 12. Oke, jadi persegi gitu deh ya. Ini kenapa dah? Kayaknya dia salah nih temen-temen ya. Oke dah. Oke, jadi kita mungkin pengen bikin bagian depannya dari sini aja kali ya teman-teman. Dan gue udah ambil block of wash biasa lah di tempat kita. Dan Dunung seperti biasa kita bakalan naikin ini sampai 5 ya. Ini udah 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kayak gitu terus, ntar baru tengah-tengahnya kita tarik ke belakang kayak biasa. Kayak biasa aja Nung, tarik kayak biasa dulu aja. Pojok-pojoknya juga ya, di pojok-pojok aja. Oh, dia naik dulu coy. Padahal sebenarnya bisa langsung sih. Ya udahlah, tak apa. Ayo, yang cepet. Lu harus naik enggak? Langsung naikin aja di atasnya kayak biasa. Ngapain sih pakai gitu-gitu? Lama, coy. Waduh, ini orang enggak pinter-pinter ya. Otak ayam memang parah banget dah. Kalau langsung gini kan bisa nih lompat ke atasnya gitu. Waduh, itu bikinnya ketinggian nih berapa? 1 2 3 4 5 6 nih. Paling bawah kan dihitung. Paling bawah dihitung, bro. Waduh, ini udah kayak enggak pernah bikin apa-apa dah dia. Ketahuan bodoh. Parah deh teman-teman ya. Kacau banget dah. Itu kalau udah jatuh diambil tuh block of quartz, nyarinya susah coy. Harus ke Nether dulu carinya. Ini sekali-kali gua harus ajak Dunung cari ke Nether biar dia keok kali ya, biar tahu susah. Oke, di sini udah kita seperti biasa gini teman-teman. Terus di bagian ini kita hitung dulu nih. Ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. Oke, pas banget 1 2 3 1 2 3 4 5. Oke, di sini juga. Nah, dibagi 2 gitu dah ya. Oke, mah bro, siap. Nah, ini untuk ininya itu untuk kayak pintu masuknya gitu, teman-teman ya. Jadi, kita bikin dulu ininya. Ini susah juga sih gua kasih tahu Dunung, soalnya Dunung enggak bisa buat apa-apa, coy. Rumahnya, aduh. Oke, terus di bagian sininya kayaknya ini permainin aja, Nong. Coba di bagian belakang ini coba di gimana gitu di apa? Ini kayaknya kurang panjang deh ya. Oke, tambahin lagi deh, Nong. Nih. Sampai sini deh. Tuh, ditambahin sampai sini tuh. Lu bikin juga atasnya gitu deh, diperpanjang dulu deh tugasnya. Ya, kalau misalkan ini kehalang itu di ini tanahnya atau dirtnya digali dulu deh. Dipanjangin aja ke belakang. Terus atasnya juga nih. Ya, atasnya juga harus dipanjangin juga nih ke belakang. Oke. Kita bagi tugas ke Dunungnya gitu aja dulu deh, teman-teman ya. Terus udah, kemudian ini kayaknya kaca biasanya itu kan, kaca sih biasanya biarin aja teman-teman paling atasnya. Terus kita bakalan coba kasih dia ini apa namanya, semacam kanopi gitu ya, kanopi biar kalau hujan atau gimana gitu enggak ini teman-teman, aduh habis enggak apa namanya, enggak apa sih namanya, tampias gitulah ya air hujannya teman-teman ya. Gue ngomongnya susah banget lah, Mamang ya, gara-gara Mamang teman-teman. Parah banget. Oke, di sini kita tutupin dulu aja karena nggak mungkin setinggi ini ya kan. Parah banget coy. Nah, udah, terus kita bakalan coba. Oke, tarik dah.
12 seconds later. Oke guys, jadi gini aja deh ya. Untuk bagian atasnya kita ambilnya gini aja deh. Nah, biar tinggi gitu deh. Kalau yang tadi kayaknya terlalu pendek, teman-teman ya. Terlalu pendek kan juga aneh. Udah kita ambil tinggi gini dah jadinya. Mantap jiwa, bro. Oke, terus bagian sini juga biasa kita tutupin dulu aja. Oh, udah kelar. Bagian sininya dihancurin aja dulu nih. Bagian sininya nih dihancurin pakai ini aja. Pickaxe. Ya, kalau pickaxe dihancurin aja dulu. Terus tar bawahnya, ya bawahnya itu digali nih. Bawahnya digali kayak gini nih. Nah, yang lu kan udah tahu taro nih bawahnya block of quartz. Tapi gini, tapi biar menghemat, lu ke ini, ke crafting table. Mana crafting table yang kemarin? Coba ayo, sini dulu mana? Sini dulu, Nung. Ke crafting table dulu, coy. Kemarin ada kan crafting table, kayak ada deh. Di mana ya? Di sini ada deh. Kemarin mana ya? Oh, dihancurin kayak. Ke crafting table sini dulu dah. Enggak ada ternyata, guys. Aduh, kacau. Ke sini. Nah, itu ada crafting table. Di sini lu coba bikin ini. Apa? Oh, ada elama, teman-teman ya. Aduh, kabur deh elama gua. Nih, lu klik terus block of quartz-nya lu taruh di paling bawah 3. 3 di paling bawah itu jadinya slab kan. Nah, itu lu bikin sebanyak mungkin. Tapi jangan sampai block of quartz-nya habis ya. Oke dah, kita tinggal dulu aja. Pokoknya dia bikin slab yang cukup banyak buat bikin lantainya, teman-teman ya. Oke, kita langsung lanjutin aja bagi-bagi tugas, coy. Kalau enggak mah bisa enggak kelar-kelar ini ya. Ini udah ini sih keren nih tempat perumahan yang ini. Gue demen banget, teman-teman ya. Pengairannya sih keren-keren. Oke, kita lanjutin lagi aja dulu dah urusan kita, teman-teman ya. Urusan dunung belakangan aja lah. Oke, di sini coba kita tambahin dulu ya biar agak cukup tebal segini dah cukup deh. Kemudian kayaknya kita bakalan kasih glowstone ya biar cukup terang. Kalau misalkan di sininya kasih glowstone gimana, guys? Nah, gini mantep deh kayaknya ya. Bagian atasnya kita kasih kaca aja deh nih. Untung kita ada masih ada glass. Kita kasih kaca 1 2 1 2 selang-seling gini aja deh, teman-teman ya. Kasih kacanya, kalau semuanya kaca juga enggak mungkin apa susah gitulah dibilangnya. Oke, kita tutupin aja gini dah. Nah, kan mantep, teman-teman ya. Oke, terus di bagian sini kayaknya biarin aja begitu. Di sini kita harus kasih kaca, cuman kacanya itu gue maunya warna hijau gitu, bro. Dari depan, nah beda gitu kan. Indomaret kita gue maunya bikin yang beda, teman-teman ya. Oke, kemarin udah cari warnanya hijau, cuman tinggal segini doang. Tapi ya udahlah, cari bunga-bunganya segala macam tuh ribet, emang cukup ribet, teman-teman. Dan kayaknya sebelah sini itu biarin aja deh, tempat orang jalan juga sih. Jadi tempat masuknya di sini ntar ada tempat duduk atau segala macamnya. Tapi gue belum pasang mod juga, coy ya. Dan ini kita harus tambah-tambah terus lagi ya seperti ininya. Mungkin gue bakalan percepat aja, teman-teman ya, untuk membuat ininya biar lebih apa menghemat waktu lah ya. Oke guys, kita udah cukup ambil quartz lagi. Dan itu kenapa pakai material baru, teman-teman, yang kuning ini ya. Konkret kalau nggak salah ya. Waduh, si dunung wah canggih juga pakai, tapi cuman segini doang, nanggung amat lu tong bikinnya. Wih, bawahnya udah lu nanggung amat. Waduh. Oke dah, yaudah bagian belakangnya, bagian sampingnya kayaknya gue bakalan belakang deh. Belakangnya gue tetap hijau-hijau gini aja. Ntar kalau bagian sampingnya gue juga belum tahu sih dikasih kaca putih kayaknya, teman-teman dah. Kecuali si dunung ada, emang ada kaca sediain kaca khusus gitu. Ini samping-samping juga kita kasih dulu aja. Ini kita belum bikin rak-raknya nih ya kan. Kita belum bikin rak-raknya nih padahal. Ini baru begini, ini atasnya udah ya, coy ya. Tadi kita udah bikin atasnya seperti ini ya biar terang. Aduh, asos, lari. Oke, teman-teman, udah dibetulin lagi ya. Waduh, kacau banget. Dan ini si dunung emang otak ayam, teman-teman. Dan kita bakalan coba bikin di bagian sininya. Kita bakalan gali dulu ya. Bagian di sininya kita bakalan coba kasih ini aja dah. Nah, ya, jadi luarnya seperti itu. Kita harus belum pakai apa trapdoor gitu ya buat ini lebih dipercantik gitu. Atasnya udah cukup terang, dan mungkin pojok-pojoknya kita bakalan kasih glowstone aja deh ya kalau malam biar nggak gelap gitu, teman-teman ya. Tapi udah cukup sih ini pencahayaannya, udah cukup mantep, teman-teman. Kita kasih kaca di sekitarnya. Terus kita juga perlu kasih apa namanya semacam slab, tapi sih
Ya udahlah. Oh ngomong-ngomong si Dunung ini bahannya habis coy. Ya udahlah. Lo coba dah ambil bahannya dong ya. Apa ambil bahan apa? Nah, kan? Kan? Balik lagi dia enggak ngerti tuh. Balik lagi kan. Nah, kan. Ambil bahan apa yo? Main lari aja nih. Gua suruh lu ambil bahan yang kayak gini nih, konkrit ya. Konkrit yang lu pasang tadi ya. Coba ambil ya. Oke. Siap. Aduh, balik dah. Semoga dia balik ke teman-temannya, jangan sampai enggak balik-balik dah. Bisa kacau ntar urusannya ya, teman-teman ya. Wadaw. Oke, dah bagian sebelah sini kita biarin aja deh kayaknya. Nanti kita bikin apa namanya? Semacam tempat duduk atau tempat masuknya itu dari sini aja, teman-teman ya. Bas, langsung masuk gitu ya. Nah, kan lumayan lah ini, lumayan luas juga ya kan untuk Indomaret. Kita belum bikin untuk atasnya nih teman-teman, kayak logo atasnya gitu kan Indomaret biasa. Sambil menunggu si Dunung teman-teman ya. 20 minutes later. Oke, ditungguin lama sekali nih Dunung gak balik-balik. Gua bakalan pentung dia teman-teman ya. Karena sudah lama banget ini cuman nambah kesana doang, cuman gak balik-balik. Hei Mamang. Nih gua mau nanya ya, di mana Dunung? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu? Emang tadi dia, kamu gak lihat dia lewat sini? Tidak. Waduh. Mamang gimana nih? Dah, mana lagi dia? Tahu selalu aja ngilang setiap kali dah. Itu bikin konkrit emang asal-asalan ya kan, pakai konkrit gua enggak ada bahannya. Tiba-tiba ngilang gitu aja kan, kampret kan. Duh, balik dulu dah. Lah. Ini tiba-tiba hujan dan itu udah atasnya udah ada yang ngerjain juga. Siapa ini? Oh, selalu aja si Omis nih, si misterius. Woi, Omis. Ya tiba-tiba, waduh, halo. Tiba-tiba udah balik dan udah ngerjain bagian atasnya dan bagian situ dikit ya. Aduh, oke dah. Oh, dia mau langsung bikin kasirnya. Oke dah. Oke dah, gue lanjutin yang bagian atas tapi kan pakai stick dulu dah. Kan nungguin lama banget. Oke, kita bakalan coba naik di sini aja. Ya kan? Naik dulu 1 2 3 4 5 6 gini dah. Terus ini kita coba bikin nah jembatan gini. Lanjutin dah. Biasa apa? Oh, Indomaret gitu ya. Biru dulu. Untung gua ada warna biru dan merah, teman-teman ya. Dari awal udah gua coba siapin. Semoga cukup ya bahan-bahannya, teman-teman. Atau juga tapi ya. Oke, terus warna merah ini. Nah. Gua rasa cukup, teman-teman. Oh, iya ya, gua tahu. Tempat ini guys, apa kulkas-kulkas gitu ya ceritanya. Iya buat minuman-minuman gitu deh. Oke. Oh, di belakang bisa apa nih? Buat tempat apa nih ada lorong gini? Diapain tuh guys? Tempat apa nih ada lorong? Ah, tadi gua mau kasih apa teman-teman ya? Oh, minta trapdoor. Ada enggak ya? Miss, minta trapdoor ada enggak? Ada enggak coy? Wih, ada, mantap mah, bro. Kita buang ini dulu dan ini kita buang dulu. Oh, ada 64 coy. Emang dia selalu rajin ya kalau mau kayak gini-gini, rajin dah. Makanya gue selalu kangen sama si Omis teman-teman, karena dia rajin banget dah. Ya. Oke, dah di sininya kita bakalan tutupin dulu aja, biar mantep, biar bagus gitu, nggak kasar gitu ini glowstone ya teman-teman ya. Kalau nggak gini kan kasar tuh jelek. Nanti kita mungkin di bagian sini kita kasih air gitu deh, ya air gitulah, biar lebih mantep jiwa kayak depannya teman-teman. Kalau nggak di sininya kita gali lagi deh, satu lagi kita gali deh. Tanggung teman-teman ya. Gue jadi galau coy. Ya karena bikinnya udah gelap dan selalu aja itu Om si Dunung kalau ada Omis pergi teman-teman. Gue nggak tahu kenapa, kemarin itu hampir aja ketemu. Kalian bisa lihat aja videonya teman-teman ya. Dan ini nah masuk dua-dua gitu. Oke. Nah, udah cukup. Ini nanti kita bakalan gali aja kayaknya teman-teman ya. Kita kasih air aja dulu dah. Dan nanti kita bisa gali, kita kasih air. Nah, ini kita hapus aja dulu bagian sininya aja. Dan di bagian sini kita kasih glowstone aja bro. Bagian sini juga kita kasih glowstone. Nah, kita harus ambil air tapi nanti ya teman-teman. Dan ininya kita kasih tanaman aja nanti. Ini selang satu kan, pojok satu udah pas. Nah, ini juga nggak tahu nih project nanti setelah ini. Di belakang rumah sakit ini ada semacam tanah kosong cukup luas. Ini nggak tahu mau bikin apa coy. Tapi ini mantep jiwa nih. Indomaret kita sih mantep jiwa tuh. Wah keren sih, modern banget coy. Pakai clay ya kan. Wah, pakai karpet coy, hitam putih selalu aja ya, pakai hitam putih bro. Oh, ini kelihatannya kayak ada minuman-minuman gitu ya, mantep nih. Oke, mantap jiwa. Oh, wow, mantep coy. Ini Omis ternyata langsung pakai apa namanya, gue kira pakai slab, ternyata langsung pakai karpet ya, biar lebih tipis, kelihatan lebih mantep jiwa. Nah, ini biasa tempat orang-orang belanja gitu teman-teman ya, milih-milih
ya gitulah, makanan-makanan gitu ya teman-teman ya. Waduh keren sih, mantep. Ini belum nih karpetnya sebelah sini, belum nih nih. Salah coy, salah kampret. Udahlah, kaca-kacanya belum dipasang ya, mungkin ada inovasi lain si Omis teman-teman. Dan sebelah-sebelah sininya udah dipasang karpet beberapa. Depannya ya ini cukup nice sih teman-teman ya. Si Mamang, tadi mana Mamang yang nggak ngeliat si Dunung guys. Selalu aja ini cukup terang sih, mantep. Hiji dua silu eta terangkanlah. Tung tang tung eta terangkanlah. Tung tang tung eta jiwa. 2000 years later. Indomaret kita walaupun nggak besar tapi cukup modern teman-teman. Karpetnya sebelah sini belum dipasang. Apa sengaja ya? Oh, emang sengaja kayaknya. Apa nggak bisa? Oh, kayaknya nggak bisa deh dipakein ini. Ya, mungkin gara-gara dipakein itu nggak bisa deh. Oke, dan sebelah sini belum nih. Belum dipasang nih karpet. Karena gue nggak punya karpet coy. Selalu karpet-karpet mah urusannya si Omis teman-teman. Maklar karpet coy ini. Maklar karpet. Oh, dikasih karpet sampai sini coy. Sampai depan. Enggak, sampai sini aja deh, sampai sini aja. Gua tahu. Dia enggak mau pakai pintu tapi pakai itu, guys. Oh iya, ini kesannya kayak pintu kaca gitu deh. Satu lagi di sini deh, Mis, di samping. Nah, gitu deh. Jangan full. Satu lagi dihancurin aja ini. Kalau full kan enggak bisa masuk kita. Nah. Nah, gitu aja deh. Kesannya kayak pintunya kebuka sebelah gitu kayak, guys. Nice juga ya. Oh, bawahnya mau dihancurin nih. Trapnya. Oh, kamera. Oke, kamera. Siap. Suka foto kayak tahu. Oke, mungkin di sini kita bakalan kasih tulisan kasir enggak? Oh, di sini ada tulisan kasir ya. Perlu kayaknya, teman-teman. Kamera pengawas. Oke, kamera pengawas. Oke, di situ ganti aja deh. Tulisannya kasir gitu kan biar orang tahu kayaknya, Miss, di sini tempat bayar. Oke, ini udah mantep sih, teman-teman. Rak-raknya kita udah jadi sini ya. Palingan simpel gini, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil ya, sedang-sedang aja teman-teman bangunannya, tapi cukup modern dan bagus banget. Ini belum dikasih karpet ya? Ini belum. Oh, tengahnya sengaja nggak dikasih karpet kali. Oh, belakangnya dikasih itu rak-rak gitu kan, biasanya kan belakang kasir kan ada kayak tempat rokok, obat segala macem. Oke. Dan terakhir kayak kita bakalan kasih kayak apa? Daun-daun gini masih ada gak, Miss? Masih ada daun nggak? Kita bakalan kasih di sebelah sini nih, daun-daunnya. Nah, sebelah sini masih ada gak? Oh, ada guys, dia di sebelah dari mana ya? Dari sini dah. Ini dari sini. Dari sini. Nah, ya, tarik gitu aja dulu. Oke, dipasang-pasang terus aja teman-teman. Mungkin nanti sampai sini. Nah, udah pas. Sampai situ coy. Nah, jadi orang terjalan juga bisa lihat kan. Wih, ada Indomaret tuh. Turun dah. Beli deh masuk. Mantap nih. Wih, dih. Keren guys, keren. Demen sih gua. Gimana, Mes? Demen kan nih sama Indomaret yang cukup simpel tapi modern? Demen dia, mantap sih si Omis juga. Bikinannya bagus nih pakai kaca nih. Ini ngomong-ngomong Dunung kemana ya? Bengong aja. Saking cukup lumayan ya bangunannya, jadi sampai bengong dia. Ngapain dia, si Omis? Makan. Oh, mau berburu apa? Mau berburu apa? Elama, buset. Ngapain cari elama? Lah. Mau berburu elama dia, guys. Waduh, mulai gila dia. Jangan kambuh gilanya. Wah, lari-lari sendiri dia, nyari elama. Udah, weh. Waduh, mulai gila dia teman-teman. Ngapain coba? Udah stop. Aduh, jatuh gua kampret. Ngapain dia? Yeah, bukan cari elama malah ngubur diri. Ayo, lo ntar gua bikin kuburan lagi lo marah, hah? Gua bikin kuburan lagi marah. Aduh. Yeah. Udah dah, mulu buru-buru cepet dah kalau dengar kuburan dah. Ayo dah, kita balik lagi. Kita bakalan balik lagi ke tempat itu. Udah terang guys. Mantap ya ternyata bikinan kita. Dan ini nggak tahu sih mau buat apa teman-teman. Nanti part 49 kalian bisa request ya mau dibikin apa teman-teman sebelah sini ya. Dan oke guys, kita udah selesai untuk episode 48 ini. Kita bikin Indomaret simple tapi modern guys. Mantap. Ngapain dah? Jangan ditutupin kampret. Ya kita mau closing ya. Dan gimana menurut kalian? Sisa tinggalin komen kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen juga agar channel ini makin berkembang. Dan malah berenang. Wah, emang udah gak mandi 2 tahun. Ya kasihan teman-teman. Kita bakal salam dulu guys, yuk. Salam, Miss. Salam
Big Bros. Yaudah dadah.